Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan parti itu belum memuktamadkan calon yang akan bertanding pada pilihan raya negeri PRN, Melaka 20 November nanti. Bagaimanapun, katanya beliau dan Naib Presiden PKR, Tian Chua sudah melakukan perbincangan dan melakukan proses saringan calon daripada setiap peringkat. Saya sendiri semalam ada berbincang dengan saudara Tian Chua dan beberapa yang lain yang datang berbincang calon-calon ini. Namun, saya masih belum memuktamadkan lagi. Tetapi proses saringan itu akan dibuat daripada peringkat cabang bahagian, Jabatan Pilihan Raya Negeri JPRN, Jabatan Pilihan Raya Parlimen JPRP, sehinggalah peringkat pusat. Dan tentunya kalau saya diberi pilihan, ia sesuatu yang sangat suka kerana saya tahu setiap kali pilihan raya, ada yang kesal dan ada juga orang yang tidak berkawan dengan saya, ujarnya yang juga Presiden PKR.